Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memindahkan data WhatsApp clone ke WhatsApp yang utama. Untuk contoh, di WhatsApp clone saya ini sudah memiliki banyak data, seperti foto, chat, dan juga voice note serta file lainnya. Oke, untuk bisa memindahkannya ke WhatsApp yang utama, di sini kita memerlukan HP lain yang sudah ada WhatsApp-nya ya. Kemudian sekarang kita masuk dulu ke menu setelan atau pengaturan yang ada di WhatsApp. Setelah itu scroll ke bawah dan pilih chat. Kemudian kita scroll lagi dan pilih transfer chat. Kemudian mulai. Setelah itu silahkan login di HP lain menggunakan nomor yang ada di WhatsApp clone ini. Setelah itu kita masukkan untuk kodenya. Kemudian pada transfer riwayat chat dari telepon lama, kita pilih lanjut. Nah sekarang untuk barcode-nya kita scan-kan ke sini. Oke, prosesnya berhasil dihubungkan. Kemudian tunggu hingga selesai. Nah di sini kita pilih terima. Dan tunggu untuk proses transfer data hingga tuntas. Kemudian jika sudah selesai, pilih lanjut. Lanjut lagi. Dan kita lihat. Oke, untuk datanya sudah berhasil dipindahkan. Kemudian sekarang kita buka untuk WhatsApp yang utama. Kemudian di WhatsApp yang ini, sekarang kita juga buka untuk menu pengaturan. Kemudian pilih chat. Sekarang masukkan untuk nomornya. Kemudian untuk kodenya ini jangan kita masukkan dulu ya. Kita kembali dulu. Kemudian pilih lagi transfer chat. Nah, sekarang kita masukkan untuk kodenya. Setelah itu, pilih lanjut. Sekarang kita scan lagi untuk barcode-nya menggunakan HP yang ini. Oke, sudah berhasil untuk scan. Kemudian silahkan tunggu untuk proses transfer chat. Sudah selesai. Kemudian lanjut. Lanjut lagi. Oke, sudah berhasil masuk. Dan untuk datanya sudah berhasil berpindah. Kita lihat, ini dia untuk data yang tadi ya. Ada. Kemudian untuk yang lainnya, ada juga, nggak ada yang hilang. Kita lihat juga untuk data di grup. Ya, semuanya masih ada. Oke, itu dia teman-teman cara mudah untuk memindahkan data WhatsApp clone ke WhatsApp yang utama. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.